Ratusan burung siriti ditemukan mati bertebaran di jalan desa di Mamasa, Sulawesi Barat. Belum diketahui pasti penyebab kematian ratusan burung yang menggegerkan warga tersebut. Video ratusan burung siriti yang mati dan bangkainya memenuhi jalan raya desa Tawalian Timur, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, viral di media sosial. Sejumlah warga yang melihat mengaku kaget lantaran peristiwa ini baru pertama kali terjadi di daerah tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ratusan burung tersebut mati hingga bertebaran di badan jalan. Namun aparat desa setempat menduga ratusan burung tersebut sengaja dibuang usai dibunuh orang tidak bertanggung jawab. Menurut pemahaman saya, Pak, itu barang kesengajaan. Jadi kemungkinan ada anak-anak yang iseng-iseng sehingga dia tanpa sadar. Ya, dia membunuh begitu banyak burung yang ada. Ratusan burung siriti tersebut diduga berasal dari sebuah gudang kopi di sekitar lokasi yang menjadi sarang utama burung siriti. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendy Christian melaporkan.